Aksi pelaku pencurian tabung gas di sebuah warung yang berada di Jalan Rembulan, Pancoran Mas, Kota Depok, terekam kamera pengawas. Dalam aksinya tersebut, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menggasak satu buah tabung gas setelah melihat kondisi warung tersebut dalam kondisi sepi. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor. Meski pemilik warung berada di lokasi kejadian, namun pemilik warung tersebut tidak mengetahui kedatangan pelaku. Dalam aksinya itu, pelaku pun tidak mengetahui bahwa aksi pencuriannya terekam oleh kamera pengawas. Aksi pencurian di warung pemilik korban sudah dua kali terjadi, dengan berbekal rekaman kamera pengawas. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Kejadiannya siang hari jam 1, dan itu ada ayah saya lagi di sini benerin helm. Dia juga yang maling itu nggak teriak untuk beli. Dia cuma ada di sini, masuk ke dalam sebentar, nggak apa bilang beli-beli gitu, enggak, cuman langsung masuk aja. Masuk mungkin ngelihat situasi apa yang bisa diambil, mungkin yang paling berharga ya gas mungkin yang masih ada nilainya, jadi langsung pergi. Karena si bapak enggak tahu, enggak keluar atau mungkin enggak ada yang beli, ya udah langsung dibawa aja gasnya gitu. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah, Tribrata TV, salam Tribrata.